No Seri No anggap Pioli blunder jika jadikan Casey playmaker di Derby Milan. Jelang laga besar bertajuk Derby della Madonnina, mantan pemain AC Milan Antonio No Seri No memberikan tanggapan terkait strategi yang akan diterapkan pelatih Stefano Pioli. Laga besar yang menemukan masa depan AC Milan di musim ini akan segera bergulir nanti malam atau tepatnya pada Minggu pukul 00 dini hari. Klub asuhan Stefano Pioli itu akan menghadapi juara bertahan dan pemuncak klasemen sementara yang juga rival abadi mereka Inter Milan. Pertandingan bertajuk della Madonnina itu akan menentukan ke arah mana AC Milan akan berjalan, tetap bertarung untuk Scudetto atau bertahan di empat besar. Saat ini Zlatan Ibrahimovic DKK berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 49 poin selisih 4 angka dari Inter Milan di puncak yang juga masih menyimpan satu laga. Dilansir dari Football Italia, Stefano Pioli akan menerapkan strategi spesial untuk menghadapi Inter Milan kali ini. Mantan pelatih Fiorentina itu dikabarkan akan memasang Frank Kessié di posisi gelandang serang menggantikan Brahim Diaz, padahal posisi sebenarnya dari mantan pemain Atalanta tersebut adalah gelandang canggah. Kessié nantinya tak hanya membantu tim membangun serangan, namun juga jadi pemain yang siap hentikan Marcelo Brozovic, pemain penting dalam serangan Inter. Namun, mantan pemain AC Milan yang membawa Rossoneri meraih Scudetto musim 2010-2011, Antonio No Seri No, mengaku strategi dari Pioli tersebut akan kurang pas untuk diterapkan. Menurut No Seri No, Kessié memang salah satu pemain penting di skuad AC Milan saat ini. Namun, jika memasangnya sebagai gelandang serang rasanya kurang pas. Saya tidak tahu apakah Kessié akan benar-benar bermain sejak menit pertama, tapi saya dapat memahaminya dalam arti bahwa itu pasti akan menjadi pertandingan yang sangat menguras fisik, kata No Seri No. Menurut saya, Kessié lebih punya karakteristik yang lebih baik saat menjadi gelandang bertahan, ibu mantan pemain Palermo tersebut. Bagi No Seri No, Brahim Diaz akan lebih krusial untuk dipasang pada posisi gelandang serang dibandingkan dengan Kessié. Brahim Diaz harus mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin jika ia bermain sejak awal. Mantan pemain Real Madrid itu bisa menjadi penting saat pertandingan sedang berlangsung, pungkas No Seri No. Sebenarnya dalam beberapa pertandingan, Kessié pernah mengisi posisi gelandang serang dan bisa bermain dengan baik. Namun kali ini lawannya adalah Inter Milan, notabene menjadi salah satu klub paling subur di Liga Italia musim ini. Oleh karena itu, AC Milan butuh pertahanan yang lebih solid untuk menahan gempuran Nerazzurri. Selain itu, Frank Kessié sendiri belum lama ini kembali dari tugas Piala Afrika setelah timnas Pantai Gading yang dibelanya dikalahkan Mesir di babak 16 besar. Belum dipastikan juga apakah Kessié akan tampil sejak menit pertama atau tidak, mengingat kebugaran sang pemain setelah menjalani kompetisi Piala Afrika. Adu statistik striker anyar Inter Milan versus AC Milan, juara bertahan lebih serius. Melihat perbandingan statistik para rekrutan anyar dua raksasa Liga Italia yakni Inter Milan dan AC Milan pada posisi striker, di mana sang juara bertahan terlihat lebih serius untuk mempertajam produktivitas gol mereka. Inter Milan dan AC Milan sejatinya bakal saling bentrok hari pekan ini dalam partai lanjut Liga Italia Giornata 24 pada Minggu dini hari. Bertanding di Stadion Giuseppe Meazza, sang juara bertahan musim lalu Inter Milan bakal bertindak sebagai tuan rumah dan bertekad lanjut tren kemenangan kontra rival sekota AC Milan. Pada pertemuan pertama musim ini, kedua tim harus puas berbagi angka usai bermain sama kuat satu sama. Sebelum indikasi yang bisa memperhatikan betapa sama kuatnya kekuatan masing-masing kesebelasan. Tak cuma dari rekor pertemuan terakhir. Secara papan klasemen pun, Inter Milan dan AC Milan sama-sama saling kejar demi meraih Scudetto akhir musim ini. Hingga pekan ke-23, Inter Milan masih kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 53 poin, sementara AC Milan menempel ketat di bawahnya dengan selisih hanya 4 angka. Sama-sama kuat dalam berjarak beberapa poin di papan klasemen, membuat duel Inter Milan versus AC Milan akhir pekan nanti diprediksi bakal berjalan panas dan penuh drama. Bahkan mantan pemain Inter Milan Nicola Berti ikut berikan passway sebagai pemantik jelang duel yang menyebut AC Milan tak punya kesempatan untuk menang lantaran minim kreativitas di lini tengah. Pertarungan di lini tengah akan menentukan bagaimana pertandingan ini berlangsung. Sejauh yang saya lihat, Milan tak punya kesempatan menang, ujar Berti dilansir dari Football Italia. Untuk menambah panasnya tensi pertandingan Inter Milan versus AC Milan akhir pekan nanti, berikut Indosport mencoba merangkum serta mengulas pertandingan statistik para striker yang baru direkrut kedua kesebelasan di bursa transfer musim dingin ini. Pada bursa transfer musim dingin kali ini, baik Inter maupun AC Milan sama-sama mendatangkan satu penyerang baru untuk menambah daya gedor lini depan mereka. Di kubu Inter Milan, mereka memboyong mantan anak asuh Simone Inzaghi selama masih melatih Lazio, Filippi Caicedo. Melansir dari laman resmi klub, disebutkan bahwa Inter Milan resmi mendapatkan tanda tangan Filippi
dengan status pinjaman hingga Juni 2022. Inter Milan meminjam Felipe dan harus menanggung gaji sekitar 800.000 euro hingga masa pinjamnya dari Genoa usai. Sementara pihak AC Milan, manajemen Rossoneri memutuskan untuk menggait penyerang muda asal Serbia Marko Lazetic dari klub Red Star Belgrade. Striker berusia 18 tahun tersebut didatangkan AC Milan dengan nilai transfer mencapai 4 juta euro plus bonus-bonus. Lazetic setuju dikontrak AC Milan selama 4,5 musim ke depan. Secara pengalaman bermain dan usia, rekrutan Inter Milan yakni Filippi 33 tahun tampaknya sedikit lebih menjanjikan ketimbang Marko Lazetic. Apalagi Filippi sudah melalang lintang di sejumlah kompetisi Eropa. Bahkan ikut membantu Lazio menjuarai Coppa Italia serta dua kali Supercoppa Italiana pada tahun 2017 dan 2019 silam. Berbanding terbalik dengan Marko Lazetic, yang sejauh ini baru tampil 14 pertandingan Liga Super Srpska, kompetisi teratas sepak bola Serbia dengan total 370 menit bermain dan catatan 1 gol. Namun untuk prospek masa depan, rekrutan AC Milan terlihat jauh lebih cerah lantaran punya sederet statistik impresif meski baru berusia 18 tahun. Marko Lazetic sendiri merupakan produk Akademi Red Star yang baru saja debut tim utama pada 2020. Saat itu usianya masih 16 tahun. Tak cuma debut di usia yang sangat belia bersama tim senior Red Star, catatan impresif Marko Lazetic juga bisa dilihat dari raihan gelar juara tim U19. Tepatnya pada musim 2020-2021 silam, saat dirinya membantu Red Star, U19 menjuarai Olmadinska Liga atau Olimpiade Junior Laga Serbia. Selain itu, Marko Lazetic juga telah tampil untuk timnas Serbia kelompok umur 16 hingga U19 dengan total penampilan sebanyak 7 cap serta torehan 2 gol.